Hello everyone. So, hari ni kita nak sambung topik determinant. Last time kita belajar macam mana nak cari determinant untuk matrik 2 kali 2. So, hari ni kita akan belajar untuk mencari determinant untuk matrik untuk lebih yang ordernya lebih daripada 2 lah. Biasanya 3. Kita takkan masuk exam lah. Matrik 4 kali 4 ke tak ada. So, biasa yang kita tanya dalam exam adalah matrik 3 kali 3. 2 kali 2 pun kita tak tanya sebab senang sangat kan. Okay. So kat sini ada contoh. Dah ada contoh dan saya nak kamu cuba buat balik contoh ni nanti. Tapi sekarang saya nak guna contoh saya sendiri. Okay. So katakanlah kita ada matrik A. Okay, kita ada matrik A dan sekarang ni kita nak cuba cari determinant untuk matrik A. Okay, macam mana nak cari? Mula-mula kita pilih mana-mana rows. Rows yang kita nak macam mana? Titik tumpu kita rows mana? Okay, macam saya pilih row 1. Row 1 sebagai titik tumpu saya. So, row 1 untuk kita ambil, okey, yang ni, ambil yang ni, 2 ni, 2. Lepas tu, determinant, okey, lepas tu, elemen apa yang tak kena dengan row 1, column 1? Yang mana tak kena dengan dia? Yang ni kan, 0, negatif 1, 4, 5. Okey. Sorry. 2 ni biar dulu. Selesaikan dulu determinant kat dalam ni. 0 darab 5, 0. 0 tolak negatif 1 darab 4. Dapat berapa? Negatif 4. Kan? So, 2 darab 4. Sorry. 2 darab 4 dapat 8. Okay. Tu baru 1. Okey, yang kedua ni untuk okay, lepas tu kita ambil pula yang ni dekat A 1 2. Okey, untuk A 1 2 negatif 3, apa yang tak kena dengan dia? Dengan row 2 C 2. 2 negatif 1 1 5. Okey. Lepas tu negatif. Okey, jangan lupa eh. Yang ni kena letak ni. Negatif, dia sentiasa tanda negatif. Untuk cari determinan matrik 3 kali 3. Nilai dia macam ni tau. Positif, negatif, positif. So, kat sini sentiasa nilai negatif dulu. Okey. So, biar dulu yang tu. Okey, 2 kali 5. 10 tolak negatif 1 darab negatif 1 negatif 1. So dapat berapa? Negatif 3 dengan tanda negatif 3. Negatif ni dapat 3. 10 tambah 1 11. So dapat 33. Dan yang terakhir sekali. Okay, ni saya kena letak positif kat sini. 1. Okey, apa yang tak kena dengan row 1 C3? 2 0 1 4. So sini kena tulis 1 2 0 1 4. Okey. So 1 tambah 1 kat sini. Okey, 2 darab 4 8 tolak 0. So dapat 8. So determinan untuk matriks 3 kali 3 ni adalah 8. Apa nilai kat sini? Tandanya positif 33. Sini positif ke negatif? Positif tambah 8. So, kamu akan dapat 49. Okay. Macam tu caranya untuk cari inverse matriks. Okay. Saya harap kamu dapat faham. Dan cuba tengok balik
Contoh ni, tengok balik contoh ni dan cuba buat. Okay. Okay, dan juga saya nak kamu ambil row 2 ataupun row 3. Ulang balik keadaan yang sama. Tengok dapat sama tak jawapannya 49. Okay, please ya. Buat lah. Okay, so ni adalah example. Example ni saya akan tanya dalam kelas kita secara face to face pula. Online kan? Kelas kita secara online. Okay. Ni adalah untuk pemberitahuan saja, tak masuk exam pun, tapi it's good for you to know. Okay, apa maksud diagonal matrix? Diagonal matrix ni maksudnya dalam kedudukan, saya ingat macam ni, diagonally ada nilai. Elemennya ada nilai. Tapi dekat tempat lain, kosong. Okay? Dan skala matrik secara diagonally ada nilai dan nilainya mestilah sama. Untuk diagonal matrik saja nilainya tak kisah berapa-berapa pun. Untuk skala matrik, nilainya mestilah sama. Okay? Dan identity matrik sama juga, diagonal juga, tapi nilai dia mesti satu. Okay. Okay, yang ni tak perlu tahu sangat pun. Okay. Untuk bila kamu darab matrik A dengan the inverse of matrik A, kamu akan dapat matrix identity. Sekejap lagi kita akan belajar cara-cara macam mana nak kira matrix inverse matrix. So, untuk matrix 2 kali 2, senang je. Ni adalah formula untuk matrix 2 kali 2. Yang ni boleh tak saya nak kamu try buat sendiri kat rumah? Dan saya akan tanya dalam kelas. Boleh ya? Eh? Okay, sebab ni adalah agak simple. Cari determinan dulu untuk matrix A dan matrix B. Lepas tu ubah kedudukan dia kan. Yang ni A11, A12, A21, A22. Ubah je kedudukan dia ikut formula ni. Boleh? Sebab ni sangat senang, so saya takkan go through with this. Okay. So yang ni memang dia bukan susah tau. Dia macam kalau korang silap langkah, kalau korang silap langkah satu habis kat belakang-belakang pun salah juga. So, kena buat dengan berhati-hati untuk cari inverse matrix 3 kali 3. Okay, ini adalah formula untuk cari inverse matrix 3 kali 3. 1 per penentu matrix tersebut darab dengan adjuvan. Apa tu adjuvan? Kita akan belajar sekejap lagi macam mana nak cari adjuvan. Adjuvan untuk sesuatu matrix, okay? Okay, ni okay. Adjuvan adalah adjuvan sesuatu matrix adalah sebenarnya cofactor A, cofactor matrix A tersebut, lepas tu kita transposekan dia. So sekarang ni cofactor A yang sudah ditransposekan. So sekarang ni saya nak tunjuk cara macam mana nak cari matrix cofactor matrix. Okey, katakanlah kamu ada matrix A dengan nilai ni. Okey, untuk cari cofactor satu-satu. So untuk korang memang kena tengok satu-satu, dan benda ni saya tak nafikan memang leceh sikit. Tapi kena tapi dia tak susah. Cuma kamu kena berhati-hati ya. Eh? Okay, so untuk nilai ni A11, kamu tengok apa yang tak kena dengan dia? Apa yang tak kena dengan dia? 4506. So cari determinan. 4506, 4 darab 6, 24, tolak 0, dapat 24. Okay, dapat A11. Bergerak pula kepada A12. Okay, sebelum tu saya nak maklumkan untuk cari determinan, nilainya adalah macam ni. Tanda positif negatif dia macam ni.
So yang ni kena kena ingat lah. Okay, jangan tersilap eh. Okay, so untuk A12 kena letak tanda negatif dulu kat sini. Dan carilah determinan apa yang tak kena dengan nilai 2 ni. Apa yang tak kena dengan dia? 0, 5, 1, 6 kan? Okay. So 0 darab 6, 0 tolak 5. So 0 tolak 5. Kat luar ni dah ada 5. So sebab tu dapat 5. Okay? Dan yang keempat, dan yang ketiga. Okay ni, 3 ni. Apa yang tak kena dengan dia? Apa yang tak kena dengan dia? 0, 4, 1, 0. Kan? So buatlah macam tadi. Ulang. Okay. Lepas tu tengok pula yang ni. A21 kamu kena ingat. Kena letak tanda negatif kat sini. Okay, ni okay. Mari saya tulislah. Positif. Ni memang kena letak negatif. Positif. Ni negatif. Sini kena letak positif. Ikut formula ni eh. Dan ni kena letak negatif awal-awal. Next one. Positif. Sini memang ada tanda negatif. Dan positif. Okay, buat buat dulu tanda tu sebelum kamu lupa. Okay, lepas tu baru cari determinan untuk setiap elemen tu. Okay, so untuk A21, apa yang tak kena dengan nilai kosong ni? Row apa dan kolam apa yang tak kena dengan dia? Untuk nilai kosong. Okay. Sekejap, saya padang sikit lah sebab macam... Okay. Okay, yang tak kena dengan nilai kosong ni. 2, 3, 0, 6. So, ulang balik. 2 darab 6, 12. Tolak 3 darab 0. So, so, itu masalah pula. So, 0, 2 darab 6, 12. Sorry eh. Apa benda ni tak ada ink pula. So, ni. Sorry guys. Kejap eh. Ada masalah ink lah sebab saya tak boleh apa. Ash. Belah masalah ni. Boleh tak? Tak boleh juga. Oh no, sorry, sorry, sorry. Okay, cuba padang semua. Tengok jadi tak. Ah, jeez. Okay. So, korang kena ingat lah. Macam tadi saya dah cakap. So, sini positif. Negatif. Positif. Ni negatif. Positif. Negatif. Positif. Negatif. Positif. Okay. So, kena ingat. So, yang kat sini... 2 kali 6, 12, tolak 3 darab 0, 12 tolak 0, jadi kat luar ni kan ada tanda negatif, so dapat negatif 12 dan seterusnya. Ok, saya hope kamu dah faham sekarang macam mana nak buat. Ok, dan cuba buat yang seterusnya sendiri kat rumah. Ok, tu cara-caranya untuk dapatkan cofactor. Ok, so untuk cari inverse matrix, bagi saya... Mula-mula sekali kamu kena cari determinan. So ni salah sebab bukan saya yang buat lecture note ni. Okay. Ni salah. Mula-mula sekali cari determinan. Lepas tu cari cofactor. Yang ketiga cari buat transpose daripada cofactor tu. Buat matrix transpose daripada cofactor tu. Dan yang keempat baru dapatkan inverse matrix. So macam mana tak ada dapat inverse matrix? Inverse matrix dia punya formula macam ni. 1 per determinan
darab dengan adjuvan A. Okey, apakah itu adjuvan A? Adjuvan tu cofactor yang korang cari tadi tu, yang panjang tu, result daripada cofactor tu korang, okey, cofactor kan tadi kan yang panjang tu, okey, namanya, okey, lepas tu result result daripada cofactor tu korang kena buat transposekan dia, okey, daripada row 1 jadi column 1, okey, ataupun daripada column 1 jadi row 1, okey. Okey, so ni ada contoh. Contoh ni saya nak kamu tengok sendiri balik. Try buat sendiri, tapi sekarang saya nak tunjuk contoh saya sendiri. So katakanlah kita ada matrix A sama dengan 1 2 3 0 1 4 5, 6, 0. Okey, katakanlah kita ada matrix ni. Mula-mula sekali kita nak cari dia punya inverse. Sorry. Saya silap apa? Okey, saya silap nombor. Okey, ini yang betul lah. Okay, sorry guys, bukan saya, tadi betul dah. Saya tersalah tengok. Okay, ni sama eh. 1, 2, 3, 0, 1, 4, 5, 6, 0. Okay. Dan kita nak cari determinan dia dulu. Step yang pertama, apa guys? Kita cari determinan dulu. Okay, macam mana nak cari determinan? Macam tadi saya cakap 1 dulu. Okey, apa yang tak kena dengan 1 ni? Apa yang tak kena dengan dia adalah 1, 4, 6, 0. 1, 4, 6, 0. Okey, tolak. Tolak. Okey, 2. Okey. Apa yang tak kena dengan 2 ni? 0, 5, 4, 0. 0. Mana tadi? 0, 5, 4, 0. Tambah dengan 3. Okey, apa yang tak kena dengan 3? 0, 1, 5, 6. Okey, so carilah satu-satu. 1 darab 0, 0. 1 darab 0, 0. Tolak 4 darab 6. Tolak 24. Okey, tolak 2. 0 darab 0, 0. Tolak 0, tolak 20. Dan 3, 0 darab 6, 0, tolak 5. So, dapat berapa ni? Negatif 24. Tambah 40. Tolak 15. Dapat berapa? 1. Okay, so determinannya, nilainya adalah 1. So, sekarang saya nak... Saya rasa baik. Saya padam semua lah. Takut jadi macam tak di lagi. Okay. So, saya tulis lagi sekali matrix tu. A sama dengan 1, 2, 3, 0, 1, 4, 5, 6, 0. So, tadi ingat kita dah dapat nilai determinannya adalah 1. The next steps adalah kita nak cari cofactor matrix. Okay. So, cofactor matrix. Cari dekat A11 dulu kan? Kita kena buat satu-satu. Okay, A11 adalah 1, 4, 6, 0. Okay. Untuk A11. Apa yang tak kena dengan A11 adalah 1, 4, 6, 0. Lepas tu yang kedua untuk ini. Okay.
Apa yang tak kena dengan dia? Okey, elemen apa yang tak kena dengan dia? 0450. Okey. A13. Apa yang tak kena dengan dia? 0156. Okey. Okey, ni berapa apa? 1 darab 0, 0. 0 tolak 24 dapat negatif 24. A12 0 tolak 20. So dapat negatif 20. A13 dapat berapa? Dapat negatif 5. So kita buat pula A21. Okay, A21 berapa? Boleh teka dulu tak sebelum saya tulis ni? A21 adalah okey, kenapa pula jadi macam ni ni? Aduh, 2, 3, 6, 0. A22, apa yang tak kena dengan dia? 1, 3, 5, 0. Dan A23, apa dia? 1, 2, 5, 6. Okey. Itu 256. So ini dapat apa? Negatif 18. Yang ni negatif 15. Dan yang terakhir sekali, kamu dapat negatif 4. Okay, 6 tolak 10 dapat negatif 4. So yang ni adalah A31. A31 saya bagi jawapan terus sebab macam dah tak muat ni. Okay, 5. Korang try buat sendiri kat rumah boleh? Okay, A32 dapat 4. Dan A33 dapat nilainya sama dengan 1. So, cofactor matrix kamu semua adalah berapa nilai dia? Okay, cofactor matrix kamu dapat negatif 24, negatif 20, negatif 5 dan negatif 18, negatif 15, negatif 4 dan akhir sekali 5, 4, 1. So, ini adalah step yang kedua dah settle. Ni adalah cofactor matrix. Tak settle lagi kan? Ingat tak? Untuk cari, untuk cofactor matrix, kamu kena buat ni. Benda ni. Assign apa? Nilai positif, negatif ni. Positif, negatif, positif. Negatif, positif, negatif. Positif, negatif, positif. So, applykan ni pada cofactor matrix yang kamu dah cari tadi. Ada option kamu nak letak terus nilai positif negatif ni masa buat kira-kira tadi. Dan option yang lain kamu boleh applykan tanda positif negatif ni bila kamu dah siap kira. Okay. Bagi saya prefer guna yang cara yang ni lah sebab yang ni takut bolok, takut kamu tersilap kan. Okay. So, bila kamu applykan tanda positif negatif ni, dapatlah nilai-nilai lain lah. Dapat nilai lain. Selepas kita apply tanda positif negatif ni, kita akan dapat nilai. Sama dengan negatif 24, 20, negatif 5, 18, negatif 15, 4, 5, negatif 4 dan 1. So kamu patut dapat nilai ni. Okay. Negatif 24, 20, negatif 5, 18, negatif 15, 4, 5, negatif 4 dan 1. So tu baru 1. So sekarang ni kamu, next step adalah kamu cari transpose. Transpose the cofactor matrix. Okay.
transpose tu apa tadi? Kita tukar dia. Daripada column 1, dia jadi row 1. Okey. Ataupun dipanggil juga adjuvant. Okey. So, macam mana? Senang je. Negatif 24 daripada kolom dia jadi row. 18, 5. Kan? 20, negatif 15, negatif 4. Negatif 5, 4, 1. Kan? Easy peasy. Right. Okay. So, untuk yang terakhir sekali, step untuk dapatkan determinant, apa dia? Apa dia step yang terakhir sekali? Step yang terakhir sekali. Ni formula dia. A inverse sama dengan 1 per determinant darab dengan adjuvant A. Adjuvant A kita dah cari tadi kan? So, tulislah ni. 1 per, tadi berapa determinant? 1. Adjuvant, tulis balik. Negatif yang apa? Cofactor matrix yang kamu dah transpose tadi. Cofactor matrix transpose. Right. Okay. Negatif 24. 18, 5, 20, negatif 15, negatif 4, negatif 5, 4, 1. So, that's all for matrix, inverse matrix. Okay, memang memang agak rumit. Dia tak susah tau, tapi kamu kena hati-hati. Dia jalan kerja dia leceh sikit. Tapi markah memang besar lah. Kalau dalam exam ni memang saya bagi markah banyak. Sebab memang banyak kerja yang korang kena buat. Okay. So, ni adalah contoh. Example, saya nak kamu cuba buat semua. Okay. Nanti saya akan tanya dalam kelas. Dan jangan risau kalau tak dapat buat. Saya akan tunjuk jalan kira dalam tutorial. Tutorial tu saya akan upload dalam YouTube kan. Sama macam tutorial satu kamu. Okay. So, this one is linear equation inverse method. Sama je. Dia sebiji sama macam mana nak cari ni. Macam mana nak cari matrix tadi. Macam mana nak cari matrix inverse tadi. Cuma, okay, ingat lah. Macam mana mula-mula kamu kena cari determinant untuk inverse. Kan? Lepas tu buat apa? Cofactor. Cofactor matrix. Lepas tu cari cofactor tu kita transposekan dia. Ataupun sama dengan adjuvant. Last kali kita buatlah persamaan dia. A inverse sama dengan 1 per determinant darab dengan adjuvant A. So, kalau untuk kalau apa kamu akan menggunakan the exact same technique untuk to solve linear equation using inverse method, cuma kali ni ada nilai ada nilai x y z lah, ataupun dalam kes ni x1 x2 dan seterusnya. Okay, kita tengok contoh dululah. Okey. Okey, yang ni macam tadi, katakanlah kita ada nilai AX sama dengan B. So, kalau X ni nak pergi, kalau kita nak tahu nilai X, B kena gerak kat sini. So, jadi A inverse B. A inverse darab B. Sebab itulah, sebab itulah kita menggunakan teknik inverse matrix tadi untuk dapatkan nilai X. Okey, sebagai contoh, kat sini negatif 2x tambah 8z sama dengan 8. Okey, kat sini nampak kan tak ada nilai y kan? Kalau tak ada nilai y, maksudnya y dia kosong. Okey, sebab dia x, y, z. Okey, dan nilai yang kat sini adalah nilai b, yang belah sini adalah a. Okay, so negatif X tambah 4Y. Kat sini apa yang kosong? Z kosong. So, negatif 1, 4, kosong. Yang ni ada X dengan Y je. 2X tambah Y. 2, 1, kosong. Okay, tu cara-cara nak tulis persamaan
persamaan linear equation. So sekarang saya akan tunjukkan contoh saya. Okey. 7x tambah 2y tambah z sama dengan 21. 3y tolak z sama dengan 5. Negatif 3x tambah 4y tolak 2z sama dengan negatif 1. So, bila jumpa soalan macam ni, kamu kena transformkan dia dulu ke dalam bentuk matrix. Okay, macam mana kita nak buat? Jadi, ni 7, 2, 1. X ada nilai tak? X ada nilai 0, 3, negatif 1, negatif 3, 4, negatif 2. So, ni adalah nilai A kamu. Ni A. Dan ni adalah X, Y, Z sama dengan 21, 5, negatif 1. So nilai X, Y, Z ni bergantung kepada soalan lah. Kalau soalan letak ni A, B, C lah. Kamu kena tukarlah ni jadi A, B, C. Okay, so untuk dapatkan nilai X. Okay, ni persamaan ni adalah dalam bentuk. Okay, dalam bentuk macam ni kan. AX sama dengan B. So, untuk dapatkan X, kita kena cari inverse matrix of A darab dengan B. Okay? So, first thing first, cari dulu inverse matrix untuk soalan untuk jalan ni. Tadi saya dah tunjuk jalan kira. Saya dah tunjuk teknik macam mana nak cari kan. Boleh buat sendiri tak kat rumah? Okay, cuba buat sendiri. So, ni X, Y, Z. Okay. So, ini adalah inverse matrix A tadi. Ni jawapannya. Cuba cari sendiri kat rumah, tengok dapat tak macam ni. Negatif 5, 3, negatif 11, 7, 9, negatif 34, 21. Sorry, 21. Darab dengan ni B. 21, 5, negatif 1. Okay, ni A songsang. A songsang A inverse. Dan ni adalah B. Dan ni adalah X. Okay, so darab salah satu. Okay, negatif 2 darab 21 dapat negatif 42. 8 darab 5 dapat 40. 1 darab negatif 1 darab 5 dapat negatif. Ini patutnya negatif 5. So, negatif 5 darab negatif 1 dapat 5. Okay, next row. 63. 21 darab 3 dapat 63. Tolak 55. Tolak 7. Okay. Final one, 189, 21 darab 9, tolak 34 darab 5, tolak 170, tolak negatif 1 darab 21, negatif 21. Okay, so kamu akan dapat nilai 3, 1, 2. 312. So ni adalah nilai untuk X, Y, Z lah. So X berapa? X sama dengan 3, Y sama dengan 1 dan Z sama dengan 2. Okay. So saya harap kamu dapat cari sendiri nilai A inverse ni. Dapat tak nilai yang sama macam dekat video ni? Negatif 2, 8, negatif 5, 3, negatif 11, 7, 9, negatif 34 dan 21. Okay. Okay, ni example lain yang kamu boleh cuba sendiri kat rumah. Okay. Buat example lagi. So, yang ni mungkin
Saya akan bagi, nanti kita akan buat breakout room kot. Yang ni tak payah buat sendirilah. Kita akan, saya akan bagi breakout room. Kita buat masa kelas. Okay, tapi kamu boleh cuba buat sendiri dulu eh. Okay. So, Cramer's rule. Cramer's rule. Tengok Cramer's rule ni. Dia ganti nilai tau. Tengok ni. Ni 2 negatif. Ni jadi dalam bentuk ni kita jadikan dia dalam bentuk matrix. Okay. 2 negatif 3, 3, 5. Sama dengan negatif 16, 4. So, kalau Cramer's rule, kita konon mula-mula kita cari determinan dulu. Okey, 2 darab 5, 10, tolak. Negatif 3 darab 3, dapat 19. Okey, gantikan nilai. Kalau nak cari dx, gantikan dekat bahagian x ni. Sini x kan? Sini x kan? Okey, gantikan dengan jawapan. Gantikan dengan, okey, bukan jawapan. Yalah, jawapan lah. Kat sebelah sini, sebelah kiri. Okey, negatif 16, 14. Yang lain stay, negatif 3, 5. Lepas tu cari dia punya determinan. Sama juga dengan Y. Kat bahagian Y ni, kita ganti dengan belah kanan. Okey, yang belah kanan negatif 16, 14. Yang belah kiri stay 2, 3. Dan cari determinan. Okey, untuk dapatkan nilai X, nilai daripada dx tadi, kita bahagikan dengan determinan. Dan nilai daripada dy, untuk dapatkan y, nilai dy kita bahagikan juga dengan determinan. So, untuk 2 kali 2 ni, kita jarang tanya dalam soalan. Biasa, soalan akan tanya yang 3 kali 3 punya. Okay. So, sekarang ni saya nak tunjuk contoh, satu contoh untuk Cramer's rule. Okay, maksudnya kan? Okay, 1, negatif 3, 7. Kalau soalan suruh cari Cramer's nilai X dengan menggunakan Cramer's rule, okay, ni adalah teknik yang kamu perlu guna. Okay, ni soalan dia tadi kan? Sama dengan 13, 1, 4. Okay, mula-mula kita cari DX. Okay, macam mana nak cari DX? Semua yang X, yang bahagian X, sini kan X, sini kan Y, sini Z. Okey, yang bahagian X, untuk carikan DX, kita kena tukar. Yang bahagian X, gantikan dengan 13, 1, 4. Yang lain-lain, stay. Okey. Lepas tu, cari determinan lah. Oh, sorry. Ini salah. Okey, cari determinan dia. Okay, determinan. Untuk cari determinan. Determinan macam ni eh. Dia punya ni, saya silap. Okay. So, yang ni 13 kan. Kita ambil yang row 1 eh. 13. Apa yang tak kena dengan 13? 1, 1, negatif 2, 3. So, 1, 1, 1 darab 3, 3, tolak negatif 2. Okay. And then kat sini negatif eh. Sini negatif. Jangan lupa. Negatif 3 darab dengan apa yang tak kena dengan negatif 3 ni? 1, 1, 4, 3. So, 1 darab 3. 3 tolak 1 darab 4. Jadi, 3 tolak 4. Sini tambah. Okey. Mana tadi 7 kan? Okey, 7. Alamak. Sorry. Okey, tambah 7. Apa yang tak kena dengan 7? 1, 1, 4, negatif 2. Okey. 1 darab negatif 2. Negatif 2 tolak 4. So, dapat berapa? 13 darab 5. Tolak 3. Tolak 42. Kamu akan dapat 20. Okey. So, dx adalah 20. Okey. Untuk cari... So, sekarang ni kamu nak cari nilai X. Kan? Nak cari nilai X. Kalau nak cari nilai X, untuk dapatkan nilai X, X sama dengan DX bagi dengan D. D tu apa? D tu determinan. Persamaan asal tadi. So, determinan untuk persamaan ni, determinannya
sama dengan, okay, D sama dengan negatif 10. Cari sendiri kat rumah. Tengok dapat sama tak punya saya. So D, so X sama dengan DX over D. DX tadi berapa? 20 bagi negatif 10 dapat negatif 2. So tu adalah jawapan untuk X. So saya kena kamu cari sendiri nilai Y dan Z. Kremers Road kat belakang ni tak payah buat lah. Kan ada soalan last kali tadi. Okay, that's all for now. Dah 40 minit dah penat mulut saya cakap. Okay, see you guys pada hari yang kamu ada. Synchronous class dengan saya. Okay, bye.